Satgas Penanggulangan COVID-19, Bidang Perubahan Perilaku menggelar pentas pertunjukan wayang kulit sebagai media penyampai informasi penanggulangan COVID-19. Lakon berjudul Sirep Pagebluk ini dipimpin oleh Dalang Ki Cahyo Kuntadi. Kareng beriki mas. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kami selaku seniman dari Sanggar Seni Madangkara mengucapkan terima kasih kepada Bank BJB serta Satgas Penanganan COVID-19 Bidang Perubahan Perilaku dengan tema pertunjukan wayang kulit sebagai media penyampai informasi penanggulangan COVID-19. Oplos untuk event pada hari ini. Ya. Bener truk, ya. Acara ini sangat bermakna dan juga bermanfaat. Selain wayang sebagai sarana edukasi perubahan perilaku masyarakat untuk mentaati 3M, juga sebagai solusi pelestarian seni budaya agar wayang tetap eksis walaupun di masa pandemi yang seperti ini. Betul Mas Gareng. Dan maka dari itu, mari kita bersama-sama saling peduli dan saling mengingatkan. Nuwun sewu, kala mangsa malah bocah nom-nom niku sing sok-sok angel dilekke. Mergo rumangsa sehat lan rumangsa kuat, mula isih seneng berkerumun, ora patuh marang 3M. Mereka tidak sadar bahwa sikap yang masa bodoh itu bisa berakibat fatal bagi orang tua dan orang-orang terdekat. Karena penularan virus ini sangat cepat dan juga sangat berbahaya. Maka dari itu, mari kita mentaati protokol kesehatan agar Indonesia sehat, Indonesia bangkit, masyarakat sejahtera. Betul. Untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia, terus ayo ngaturake lelagon Indonesiaku. Oh, langgam Indonesiaku. Karyane sinten? Karyane ya kuwi Rama Haji Sukron Suwondo Blitar. Menawae dhewe gumregah kang rasa tetap tresno dan berbangga sebagai orang Indonesia. Yo, monggo dipun aturaken. Dados.